Teman-teman, kembali lagi di channel Pon Pony. Teman-teman, jadi selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini teman-teman, kita bakal kembali mereview lagi. Siapa yang sudah kangen nge-review? Kayaknya nge-review terakhir kali itu nge-review rumah microwave ya. Itu sebenarnya bukan nge-review sih, tapi kayak bikin gitu ya teman-teman, bikin bareng kalian. Ya meski ujung-ujungnya pun nge-review, tapi ya tetaplah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi hari ini pun itu sudah menyiapkan satu bangunan yang banyak banget di request sama kalian ya, yaitu apalagi sesuai dengan judulnya, apalagi kalau bukan rumah jamur. Wow. Rumah jamur teman-teman, kenapa kalian kepikiran bikin rumah jamur? Ataukah itu karena barusan ini kan update nih, itu apakah karena ada update ada update jamur itu teman-teman? Nah ayo ngaku. Iya sih, loh ada sepeda terbang. Sepeda siapa ini teman-teman? Nah, jadi ini sepeda poni ya. Tadi tuh pas poni mau rekaman, kok sepedanya tiba-tiba nyangkut aja gitu di atas, nggak bisa turun. Jadinya poni pakai deh sepeda yang baru nih, ya kan? Cantik banget. Ini warnanya putih ya teman-teman. Tuh, kalian punya sepeda kayak gini nggak di rumah? Ini kalau nggak salah namanya sepeda ontel sih kalau rumah-rumah orang-orang rumahan poni bilang sepeda ontel ya. Jadi ini tuh kayak sepeda zaman dulu gitu loh. Poni punya ya, warnanya itu abu-abu putih gitu, jadi poni samain gitu warnanya. Nah, cakep kan? Nah, jadi teman-teman, lokasi bangunan jamurnya itu tuh di sini ya, di deket danau ini. Nah, kalau gitu kita langsung aja cus ya. Jadi hari ini tuh kita bersama si Pon, tapi si Pon tuh lagi nunggu di sana ya. Udah, kita langsung aja gas teman-teman. Itu dia teman-teman rumahnya. Tadi kan kalian sudah lihat ya sedikit reviewannya. Dan first impression kalian gimana? Apakah bagus atau malah aneh? Mirip bentuknya nggak mirip jamur? Tada, kita sudah sampai. Kalau gitu kita parkir. Aduh. Kalau gitu kita parkir dulu nih. Oke, sip. Oke, kita pakai walk mode sekalian alias mode jalan. Di sini ada si Pon. Baju kita couple lagi teman-teman. Tapi bedanya si Pon ini pakai celana ya. Kalau Pon ini kan pakai bajunya beda dong warnanya ternyata. Wah, kenapa si Pon tiba-tiba bajunya beda? Kenapa kamu nggak mau pakai baju couple tadi, ha? Hah, kamu malu kah? Yaudah deh, kita tinggalin aja si Pon, biarkan aja dia menikmati laut. Laut danau. Nih, jadi rumahnya itu menghadap ke danau gitu, teman-teman. Keren kan? Tuh Pon suka sih kalau rumah menghadap ke laut gini. Apalagi villa yang pernah Pon dibikin di pinggir pantai itu ya, yang untuk drama Cat Boyfriend tuh bagus banget view-nya. Ini nggak kalah bagus juga sih. Oke, jadi kita sudah tiba di depannya. Dari tadi sih tibanya, tapi ya udah deh. Nah, jadi depannya itu begini teman-teman. Wow, Pon itu sukanya tuh jamurnya tuh ada detailnya kayak gini loh, putih-putih kayak gini. Kan biasanya kalau jamur tuh kayak gitu ya. Ya kan? Tuh, oke deh, cakep. Nah, bentuknya ini lumayan lah ya. Ya mirip jamur sih, lumayan. Tuh, terus di sini Pon ditaruhin jamur-jamur kecil gitu di depannya sini. Ini cara bikinnya gampang banget. Itu kalian pakai kon baru dikasih hemisphere, terus disesuaikan aja gitu teman-teman, diatur-atur baru diganti warnanya. Tuh, jadi cakep-cakep begini kan. Tuh, ini biar rame aja sih, karena rumah jamur itu kalau jamurnya cuma rumahnya doang, nggak seru ya. Masih kurang aja gitu rasanya tuh. Jadi ini ada kayak tempat karangan bunga. Karangan bunga. Ini karangan bunga dari mananya, Pony? Ini pokoknya pagar gitu loh teman-teman, terus Pony tempelin gitu sama kayak gini ya, sama tumbuh-tumbuhan. Ya yang penting bagus lah ya teman-teman. Tuh, terus Pony kasih walem juga gitu satu. Weh, sudah sore. Astaga, dari tadi dong ini harusnya ngerekamnya ya, sampai sudah sore nih. Tuh, mungkin kita bakal masuk. Jadi depannya itu ada tangga bentuknya bulat-bulat gitu. Ini lucu banget sih, Pony suka. Oh iya, di sini ada sepatu boots gitu. Ini sepatu bootsnya kegedean. Ini punyanya si Pon kayaknya. Oke, kita masuk. Tung dung. Belum. Tinung-linung. Wow.
Betul, teman-teman, rumah jamur ini konsepnya 11-12 sama rumah Hobbit yang pernah pun dibikin itu ya. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton. Nah, jadi rumahnya itu kayak sempit gitu, model-modelnya kayak model-model rumah yang ada di dongeng-dongeng gitu ya. Tuh, kayak gini, jadinya dia tuh kayak sempit biasa aja gitu, tapi ada TV-nya. Ya, bayangin aja kan, tidur di sini, baring-baring di sini, ini enak banget sih memang, teman-teman, gak bohong sih. Nah, ini ada laptop. Tuh, pun ini pakai kursi ya, yang gak apa sih. Ini tempat belajar ya, ngadepnya ke sana. Ini view-nya kurang bagus sih. Ya kan, masa view-nya jamur sama gunung. Wah, apalagi ada cherry blossoms-nya di situ, enggak nyambung ya kan. Nah, di sini ada tanaman favorit poni. Ini adalah susunan tanaman favorit poni ya, pakai pagar baru dikasih pot gitu ya, nyusun ke atas. Oh iya iya, di sini ada rak sepatu nih. Tuh, ini ada rak sepatu, baru ini ada jendela gitu. Tuh, jendela. Wah, biar cahayanya masuk. Tuh kan, masuk kan cahayanya. Ini pokoknya kunci estetik di Sakura School itu adalah cahaya, teman-teman. Sama gimana kalian mengatur tempatnya ya. Menurut kalian ini estetik atau enggak? Kayaknya enggak sih, teman-teman. Ini enggak terlalu estetik ya. Ya memang sih, Pony itu enggak terlalu mau bikin yang estetik gitu. Soalnya ini memang agak susah sih mau dibikin estetik. Soalnya dia bentuknya bulat gitu, teman-teman. Pony bingung ya, kecuali naruh barang-barangnya tuh di pinggir semua gitu. Ya, ya otak Pony ini memang agak lambat, teman-teman. Ya memang kayak gitu sih Pony bisanya. Tuh. Wah, ini Pony suka sih. Kalau kalian buka pintu kalian bakal langsung lihat air ya, danau. Tuh, tapi kalau misalnya tsunami ini pasti kena duluan nih rumah jamur. Ya ampun, amit-amit jabang bayi ya kena tsunami. Astagfirullahalazim, jangan sampai teman-teman ya. Tuh, wow, ini kita ada lantai duanya. Tuh kan, sama kan kayak rumah Hobbit yang pernah Pony bikin. Di antara ada lantai duanya gitu loh. Tuh, ya kan, cantik sini. Terus kasurnya tuh Pony bikin selimutnya tuh oversize gitu, kayak kegedean. Tuh, tapi cantik kan. Apa sih kalau bahasa Koreanya imut? Kawaii. Kawaii itu bahasa Jepang. Oh, kyowo, kyowo. Yang 11-12 ya. Kyowo sama kawaii itu 12-12. 12-12. 11-12, teman-teman. 12-12 mah Big Sale Shopee ya kan? Nah, jadi gini sih atasnya. Biasa aja kan, teman-teman. Soalnya isinya cuma kamar, cuma kasur gitu. Nah, lagi-lagi nggak ada kamar mandinya ya. Sama kayak rumah Hobbit, nggak ada kamar mandinya. Kalau mau mandi kan gampang ya, tinggal nyemplung danau. Tuh depan ada danau luas banget. Tuh, bisa nyemplung kita ke sana. Coba deh kita nyebrang. Oh, kalau dari jauh rumahnya lumayan bagus ya, teman-teman. Tapi pas kalian masuk sebenarnya biasa aja sih. Tuh. Wow. Wis, ini memang agak lama sih, teman-teman, bikinnya. Bikinnya tuh penuh kesabaran ya. Kalian perlu sabar. Soalnya waktu itu Pony sudah pernah bikin, jendelanya sudah jadi semua. Terus tiba-tiba kayak kegedean gitu. Jadi Pony kecilin lagi deh, lama lagi deh bikinnya. Tuh, pokoknya bikin rumah yang bentuknya bulat gitu itu memang agak susah. Sama rumah Rapunzel itu juga susah ya, teman-teman. Tuh, sebenarnya nggak susah sih. Ya, susah sih. Kalau nggak terbiasa ya susah. Tapi kalau misalnya terbiasa pun kayak Pony ini juga masih Pony anggap susah ya. Soalnya kayak mau bikin jendelanya itu harus dipikirin gitu, teman-teman. Harus dipikirin matang-matang dulu ya, jendelanya di mana, ini di mana. Soalnya kalau sudah bulat gitu terlanjur, terus lupa ngasih jendela tuh bakal susah, teman-teman. Serius. Nah, ini ada danau nih. Tadi Pony mau nyemplung gitu loh. Ya ampun, Pony jangan dong. Wow, jadi di seberang sana ada pulau misterius. Pony belum pernah sih bikin-bikin di pulau misterius gitu ya. Oh, sudah sih bikin restoran. Iya, sudah pernah bikin restoran di pulau misterius, teman-teman. Wow. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini bagus atau enggak. Kalian bisa ikutin ini kayak apa. Oke deh, segini aja sih reviewnya. Semoga kalian suka, oke? Eh, bentar-bentar, kita duduk nih sama si Pon. Closing. Wow, hai si Pon. Nggak kopelan, ih bajunya, iya kesel eh. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, silahkan like, comment, jangan lupa subscribe. Segini dulu video dari aku. Tunjukin requestan kalian di kolom komentar lagi ya, yang bagus-bagus. Oke, seperti rumah jamur ini cukup unik sebenarnya. Makasih buat yang udah request. Yang request masih belum terwujudkan, maaf banget. Mungkin next time. Oke, kalau gitu, see you in next video, bye-bye.